Siiran kelawan muji and the
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat datang pada Khatib Am PBNU Dr. Yahya Sagung Pandil, Wakil Ketua PBNU Dr. Iman Suryaman, juga kepada Ustazah PBNU Kiai Awan. Tidak lupa kepada seluruh yang hadir pada kesempatan siang ini, Al-Aqwas Balikipun Ruai Surya PBNU Kiai Kita Ibu Pai Bila Sodako Ketua Tanpidia PBNU Jawa Tengah Dr. Agus Kiai Haji Muhammad Mujabil, Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, kepada Bapak Bupati Temanggung, Dr. Agus Haji Muhammad Tadik, Bapak Wakil Bupati Temanggung, Roy Surya PCNU Temanggung, Haji Akut Mubarak, Ketua Tanpidia PCNU Temanggung, Gus Muhammad Furqan Masuri, segenap pengurus PBNU dan seluruh hadirin yang berbahagia. Untuk mengawali prosesi peresmian antar pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung, mohon barokah doa dari Mustasyar PBNU Jawa Tengah kepada beliau Bapak Kiai Haji Awani waktu kami hadirkan. Kemudian doa yang kami haturkan, terima kasih kepada Bapak Yai. Prosesi selanjutnya adalah penggantian kita sebagai simbol bahwa kantor pimpinan cabang Nahdlatul Ulama resmi ditempati atau difungsikan, dan nanti sebagai informasi akan dilanjutkan dengan prosesi seremonial acara di lantai 3 sekaligus pemotongan kumpul. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk pengguntingan kita kami mohonkan kepada Dr. Iman Suryaman dari GPRU. Semoga Bapak Ketua dari yang diambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
resik. Kasih resik. Bangga. Ubaidillah Sotakoh Enggang kita dari ini juga yang senantiasa kita takdimi Bapak Dr. Andes K. Haji Muzamil Muhammad Muzamil Ketua Tanfidiyah PBNU Jawa Tengah Ketua Tanfidiyah Ketua Tanfidiyah
yang sangat saya muliakan dan saya hormati, Bapak Dr. Yahya Stakuf Khalid, Khotib AM PBNU. Yang kami hormati, Bapak Dr. Iman Suryarman, Wakil Ketua PBNU. Yang kami hormati, Muktasar PBNU, Bapak Kiai Haji Awan. Yang kami hormati, Rois Surya PBNU, Bapak Kiai Haji Ubaidillah Sudoktoh. Yang kami hormati, Ketua Tanfidz PBNU, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muzamil. Yang kami hormati, Bapak Gubernur atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Bupati Temanggung, Bapak Dr. Andes HM Al-Hatib. Yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati Temanggung, Bapak Dr. Andes R. Heri Ibnu Wibowo. Izinkanlah kami selaku Ketua Pembangunan Kantor PCNU Kabupaten Temanggung melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentu kami haturkan selamat datang di kantor PCNU Kabupaten Temanggung dan mohon maaf sekali manakala pembangunan ini dilaksanakan belum begitu sempurna, belum sempurna 100%, lebih-lebih untuk operasional. Akan tetapi dawuh sesepuh bini sepuh bersamaan dengan musyawarah kerja wilayah PWNU Kabupaten PWNU Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung sekaligus saja Pak Bagus diresmikan, walaupun belum sempurna, tapi kan uang kita sudah punya. Dawuh Pak Yakub. Kemudian ingkang kaping kalih perlu kami haturkan pada wawati maupun dari Bapak Dr. Yahya Stakuf bahwa pembangunan PCNU menika sareng kalian pembangunan Muhammadiyah, kantor Muhammadiyah pada tahun 2018 sama-sama diberi hibah dari APBD senilai 2 miliar rupiah tahun 2018. Sekali lagi atas nama panitia pembangunan kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Temanggung. Ditepuk tangan ini. Hanya saja instruksinya, walaupun sesungguhnya bisa dilakukan secara swakelola, Bapak, akan tetapi PPTK-nya betul wantun menawi di swakelola, dilaksanakan dengan pola kontraktual yang dilakukan pelelangan di LPSE. Proses pelelangan sudah kita lakukan, namun dari rencana target kami yang didawuhi sepuh ini sepuh untuk membangun 3 lantai ini, uang 2 miliar menika hanya cukup untuk membangun sampai dengan lantai 2 jadi dan berfungsi. Dan telah terpilih penyedia CP Perkaya Perkasa Jaya Mandiri, nilai kontrak pun 1.978.000, waktu pelaksanaan 210 hari terhitung sejak bulan April tanggal 20 April sampai dengan tanggal 15 November. Selesai. Sudah kami PHO, sekarang masa pemeliharaan tanggal 15 November. Menika lantai 2 ternyata setelah wonten CCU ternyata keramik juga dereng dados. Kemudian penutup semuanya ternyata belum jadi. Ternyata memang banyak sekali perubahannya dari gambar yang direncanakan. Akan tetapi Nun Sewu, sejak awal memang Simbah Yaku kalian disuruhkan bahwa kalau tidak lantai 3, tidak. Ini kudamu sejak awal. Tetap kami didawuhi untuk bangun sampai dengan lantai 3. Karena lantai pertama kagem basement, lantai 2 menika wonten pinggir jalan, nanti satu-satunya untuk toko NU. Ngaten? Yang kedua, lantai 2 kagem kantor PCNU bersama bandom-bandomnya, lantai 4 menika aula. Insya Allah Arto sampun wonten sedoyo, insya Allah nanti Mbah Yakub. Atas rencana tersebut sudah kami selesaikan dan sampai dengan saat ini insya Allah kelanjutannya direncanakan kami membutuhkan biaya 1 miliar sampai pelaksanaan di lantai 3 ini. Dari lantai 2, lantai 3 sampai gedung seperti ini kami sudah menghasilkan menghabiskan
579 juta sampai dengan saat ini, yang bersumber dari swadaya murni warga NU Temanggung. Oleh sebab itu, selaku Ketua Panitia, kami tentu menyampaikan terima kasih dari berbagai pihak, termasuk yang akan menyempurnakan gedung ini ke depan, termasuk operasionalnya. Dalam hal ini kami juga termasuk terima kasih kepada KPIH, Babu Salam, sumbangan kursinya 100, sumbangan macam-macam dari itu, sehingga pertemuan ini bisa berlangsung atas sumbangan dari KPIH, Babu Salam. Demikian yang dapat kami aturkan, mudah-mudahan telah diresmikan walaupun belum sempurna, gedung ini tetap bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya juga tidak hanya kursi nggih Pak, tapi ya yang membantu 100 juta untuk penyelesaian pembangunan, dan tahap 2 kita berupa meblet. Nanti masih kita belum sampai selesai nanti. Insya Allah nanti barangkali kalau ada rezeki mungkin ya kita usahakan lagi. PPK nih. Babu Salam itu sudah membantu yang pertama uang 100 juta cash, kemudian yang kedua tahap kedua kemarin adalah kursi direksi dengan mejanya 2 set, kemudian kursi tamu 7 set, kemudian kursi aula ini 100 set, kemudian masih ada karpet untuk musola yang tahap kedua. Nanti masih tambah lagi. Jadi saat ini pembangunan gedung NU ini telah menghabiskan 2.576.000.000 ditambah barang-barang yang disumbang dari KPIH Babu Salam teman. Harus dibuktikan dengan bertambahnya kinerja pengurus cabang atau ulama Kabupaten Temanggung khususnya. Jangan sampai ada nasib seperti yang disinyalir di akhir zaman ini, banyak masjid-masjid didirikan tapi tidak ada yang pakai. Sekarang pengurus cabang Nahdlatul Ulama sudah punya kantor. Kantor ini harus terpakai, dan itu berarti pengurus cabang harus sungguh-sungguh mengembangkan aktivitas-aktivitas konkret sehingga jariah dari para muhsinin yang mendukung didirikannya kantor ini tidak disia-siakan. Ini menjadi titik tolak dari lompatan perkembangan kinerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung ini menjadi sungguh-sungguh sesuatu yang bisa disaksikan manfaat dan barokahnya oleh seluruh warga dan oleh masyarakat pada umumnya. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan barokah doa dimohonkan kepada Prof. Surya PBNU Jawa Tengah, beliau Kiai Haji Baitillah Sobako. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Thank you.
Thank you.
apa yang bisa kita tanam apa gitu. Bunganya kan asal monggo. Lah, aku ini kan sarwi. Ini dari tangan ini. Entar.